Ini makanan Korea nih. Cemilan. Iya, cemilan asli Korea. Cemilan di Korea sih sebenarnya, cuma yang paling banyak itu dijual itu di Korea. Baru saya mau kata ngomong bahasa Korea, ya. Tapi tidak bisa, jadi boleh kah tidak boleh ah? Baru ini makan keju nggak pakai apa namanya, nggak pakai roti ya? Asli minum udah mau sekali kan, keju coklat enak. Enak apa? Mantep. Buka baru. Habisin bos, habisin. Udah sampai sosis. Sampai sosis belum? Udah sampai sosisnya belum? Enggak sih. Iya benar, ada sosisnya. Biasa orang pakai mayones, enggak pakai mayones. Oh, jadi ini benar juga di sini ya. Orang enggak pakai disaus-sausin. Jadi model mie ayam gitu kan. Jadi terserah. Panas, bos. Kan goblok apa makan ngeces dia. Ngeces bener. Bener juga. Udah tahu ini begadi gini karena suka ngeces gitu ya. Bener. Wah. Enggak ada sendok, Mbak, belum ada sendok enggak? Biar kita lebih menjiwai ya. Dua sendok, Mbak. Dua, Mbak. Dek. Makan ya. Makan apa namanya? Kanan mau londo. Pasti ya. Bagus banget sendoknya, sendok ini kan di Disney nih. Sendok di Disney nih, Boy. Tambah enak. Mantap. Kentangnya bisa lengket begini, kasih lem. Kasih air. Tepung ya. Kasih tepung kan? Iya, Mbak. Kentang bisa lengket gini kasih air kaya, Boy. Itu ada anak-anak kecil tuh. Itu hati-hati tuh, itu anak kecil ya. Ini yang Kailanya. Udah sampai sering dia. Kaila jangan ini ya. Udah gak apaan tuh depan tuh. Masa colok kayaknya. Mantap. Full keju. Coklat ya. Sedikit dark coklat ya namanya ya. Coklatnya dark coklat ya. Mantap. Panasin. Apa ikan asin? Dipanasin lagi rawan kan. Lidah Mac Jagger. Pacar saya harus diajak ke sini ya. Kalau yang gue ada di jalan sendiri di dekat Pisang Raju. Ngapuy, ha? Iya, dekat Pisang Raju. Gue apa kabar? Tentang diri, bos. Tol. Buka jam berapa, Mbak? Sama. Sana aja kita ntar pulang. Kue apa tuh? Kenapa? Kuenya kue apa? Sama kayak gini. Cuma dia lebih fokus ke Korean hot dog style. Kalau ini kan dia jual sama yang... Enak, loh. Koreaan, bos. Iya. Korea. Saya mau wakili pacar makan ini, ya kan? Karena dia suka keju. Panggil dong. Hah? Maaf ya. Dia nggak boleh makan keju sama dokter ya. Maaf ya, Mak. Jerawatan. Emang jerawatan? Oke. Lagi suruh dikurangin. Makan keju setengah kenyang. Paling gelap di sini. Iya, model asin. Bajalina ya. Iya. Oke, beri ini. Ada apanya? Ada apanya? Bajalina bukan gini. Kok beri langsung? Habisin. Gitu.
kali sampai kenyang. Pilih tam jo. Bagaimana tuh rasanya, rasa dibanding kentang mah itu gimana? Ini juga lain kok, ini sumpit dia. Kalau saya ini nih susuk sate. Ya. Bunyi lagi loh. Kenapa deh? Bakso. Anak kecil ini, kalau kata nenek saya, dia pengen makan duit. Nah, makan duit itu artinya ada yang ini, dia pengen keluar duit aja. Anak kecil. Wow. Dek, makan apa, Dek? Netralin aja, apa nih netralin kentangnya ini. Oh, kentangnya jadi sip ya. Bisa nempel yang pinter. Jadi kalau yang hobi makan keju udah bosan sama apa? Keju rote. Ini udah keju-keju udah suka. Boleh nih, keju suka coklat. Makanannya waduh mantep. Adik saya juga suka. Enak. Ayo lu habisin lu. Tuh, juga belum. Tuntas. Tuntas tas. Enak. Ayo lu habisin, habisin. Ini gara-gara enggak pakai mayones sih jadi lama. Tambah mayones aja. Tahu. Banyak mayones. Enak begini betul nih. Lah enak kok enggak cepet habisnya. Itu berarti bukti enggak bener dong. Kilo enggak habis. Habis udah tuh. Banyak. Ini udah habis. Enggak ada. Ya itu aja gampang deh. Gilat itu. Gilat boleh, ntar dilihat buat contoh tidak baik buat anak kecil. Saya kalau enggak ada anak kecil saya jilat ini, saya makan tuh ini. Anak kecil. Aduh, nangis. Gantian. Tadi kakak nangis, sekarang adiknya lagi. Anak kecil begitu. Lu gila kayak saya udah punya anak aja. Gimana, Bos? Teori enggak apa. Teori enggak boleh. Siapapun boleh mengatakan teori. Walaupun prakteknya enggak sama. Nah, ya malu juga saya kadang-kadang kayak gitu. Saya ngajarin orang yang punya anak tuh. Padahal belum punya anak sakare juga enggak ada ya. Yang pada. Bos? Ini makan zaman dulu kira-kira apa nih kayak gini? Kenapa enggak kita apa namanya? Oh, kalau kita dibikin perkedel kali ya maksudnya kali kan. Perkedel, kentang tuh dihancurin ya pan. Jadi orang-orang Korea lebih nggak dihancur-hancurin sama dia, kentangnya digoreng. Kang Namsel udah lama, udah kelamaan. Wih, Kang Namsel mau udah kelamaan. Ada yang barunya apaan tuh? Tambah lagi. Kak, kenapa kita ya kan? Maksudnya kita kalau kita jual ke Korea itu aja kita perkedel, kita tusuk-tusuk kayak gini ya pan. Wih gila. Enak juga, enak. Mau cuci mata, Bos.